seolah-olah dengan podcastnya Edi Sujana, dengan mimbarnya Bahar Bahar Smith itu di mimbar mengatakan bahwa ya seolah-olah Dudung itu menyamakan Tuhan dengan orang atau dengan manusia, dan membawa ayat-ayat, terus membawa hadis dan segala macamnya, itu yang membuat akhirnya ini bisa kerana hukum gitu loh. Kenapa? Karena dia memelintir bahasa orang. Itu yang jadi masalah. Kenapa kita melaporkan? Kenapa kita pakai pasal SARA juga? Karena dia bawa-bawa umat Islam, memprovokasi umat Islam, yang menimbulkan, yang dapat menimbulkan ujaran kebencian antar individu ataupun kelompok. Apa yang akan terjadi? Masyarakat umum itu, masyarakat awam khususnya, akan terprovokasi dengan adanya pernyataan Egy Sujana dan Bahar bin Smith. Kenapa dilaporkan? Sebab itu. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.